cuba anda lihat wajah-wajah anak-anak pelarian Syria yang sangat gembira, sangat ceria apabila mereka mendapat makanan di sini, dan kita bayangkan bagaimana keadaan mereka di sini dalam keadaan yang kelaparan, dalam keadaan yang kebuluran. Masih ramai lagi yang tidak mampu untuk nak memiliki makanan yang mencukupi. Tapi kita di bumi Malaysia ini sangat bertuah kerana masih ramai, khususnya di bulan Ramadan, satu bulan yang di Malaysia ini hampir kita kenali ataupun kita anggap sebagai satu bulan makanan. Juadah yang sangat banyak, yang beraneka warna, yang beraneka pilihan. Tetapi mereka sangat kekurangan makanan. Bahkan apabila kami membuat edaran makanan nasi mandi dengan nasi ayam yang bagi kita mungkin cukup sederhana, mereka sudah begitu gembira. Mereka sudah begitu sangat ceria kehidupan mereka untuk nak menerima satu makanan yang lazat dan istimewa. Ayuh kita bersama dengan Global Ihsan supaya kita dapat mengembalikan semula keceriaan di wajah mereka, menjadikan kehidupan mereka dengan lebih bermakna.